Halo guys, balik lagi ke channel gue Ryu Here, I'm here. Nah, kali ini gue mau main game Android guys. Game mobile yang judulnya Upin Ipin Chris Si Amang Tunggal. Iya ya, judulnya itu bukan sih? Iya benar ya. Nah, si Upin Ipin ini guys, di kalian bisa download aja di Play Store. Dan ada 3 versi guys. Jadi yang pertama prolog, yang kedua capture 1, yang ketiga tuh capture 2. Nah, yang capture 1 dan capture 2 itu bayar guys. Jadi kalian kalau mau beli ya silakan, harganya 14.000. Yang capture 1 babak 1 14.000, yang capture 2 juga 14.000 guys. Nah, ini gua mau mainin yang pertama ya, yang prolog, yang ya pendahuluan lah ya prolog tuh ya. Jadi kalian main dulu yang ini terus nanti nyambung guys ke capture 1 atau ke capture 2. Oke, gitu aja. Kalau kalian suka game ini, gue nanti mainin lagi capture yang pertama ya, capture babak 1. Oke guys, sebelumnya kalian like dulu, budayakan like sebelum nonton. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu. Oke guys, oke sip. Kita langsung aja mainin Upin Ipin Chris Si Amang Tunggal. Oke, kita mulai. Ini tulisannya mula Upin Ipin Chris Si Amang Tunggal. New game. Gue ini belum pernah mainin ya guys ya. Oke. Tujuh petala langit menyeru namanya. Apa ya petala tuh ya? Coba yang orang Malaysia komen ya nanti ya, artiin ya petala tuh apa ya. Petala bumi. Chris sakti merungkai rahasia. Hilang di dunia, tiada jejaknya. Kurun demi kurun silih berganti. Oh, ini seru banget ya. Ada ceritanya. Sehingga ia ditemui kini. Oh, ini game offline ya guys ya. Jadi kalian ceritanya bagus guys ini. Jadi kalian boleh download aja ya. Terdapat sebuah kerajaan bernama Indraloka, aman dan makmur. Betul 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 betul. Diperintah oleh seorang raja yang baik bernama Raja Indrasakti. Beliau memerintah dengan adil dan benar. Tetapi di mana ada kebaikan, di situ ada kejahatan. Oh, kejahatan pasti akan datang. Hampir ya, hampir benar ya. Mereka datang dengan pantas dan kejam. Raja Bersiung dan tentaranya membawa kemusnahan kepada kerajaannya. Dia menceroboh istana untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Gua nggak bisa prolog ya guys ya. Demi menyelamatkan kerajaan, Raja Indrasakti coba membangkitkan kembali Chris, tapi nasib tidak menyembelihnya. Cepet banget. Teksnya cepet banget loh. Dia berlawan habis-habisan. Oh, itu Indrasakti ya. Tetapi Raja Bersiung tetap menewaskannya. Oh, ternyata Indra Saktinya meninggal guys. Ini raja jahatnya dan merampas mahkota Indra Lokal. Apabila semuanya seakan kehilangan, Chris bangkit berkilau dengan megahnya. Ia hilang dari istana dan meninggalkan parut terbakar pada wajah Raja Bersiung. Oh, lecet guys, mukanya lecet. Tidak dilihat. Tidak dilihat tuh apa ya? Dan tidak didengari lagi. Wow, prolog rumah opa, pengembaraan baru bermulai. Wah opa,
Serenoknya cerita tuh, ceritakanlah lagi. Oh, jadi si Opa ini yang nyerita ya guys ya? Oh, betul, 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 betul. Ceritalah Opa, ceritalah. Gue harus jadi anak kecil lah ya, nanti gue kajaran. Oh, Kak Ros nih. Dah, pergi kemas bilik tuh, bersapa-sapa. Pergi kemas bilik tuh dulu. Baik Opa. Upin kayak gitu bukan suaranya. Upin, Ipin, dah kemas bilik ke orang. Pergi kemas cepat sebelum Kak Ros marah. Oke. Ini kamar siapa ya? Oh, ini kamar Kak Ros kayaknya ya. Kita bisa ngapain di sini? Gak bisa ngapa-ngapain, guys. Ih, bagus ya. Ini game Android loh. Tapi gambarnya lumayan. Oh, ini kayaknya kamar Opa. Soalnya jadwal gini, guys. Mana kamar kita ya? Oh, ini dapur. Loh, ada apel. Ada apa itu ya? Tutup saji ya kayaknya. Oh, ada tabung gas. Kulkas bisa dibuka? Nggak bisa. Enak banget lagunya ya. Oh, ini apa? Bilik ini sentiasa kunci. Siapalah yang ada kuncinya? Oh, katanya dikunci. Oh, ini kayaknya kamar kita ya. Oh iya, ini kamar Upin Ipin. Ih, bersempahnya. Baiklah, mari kemas. Bersempahnya tuh berantakan ya. Oh, udah bersih guys. Ini apa ya nyala-nyala? Ya, siap. Eh, apa itu? Ya, saya juga nggak tahu apa itu. Kamu jumpa banana pergi untuk pergi tunjuk kepada Opa. Oke. Kasih tahu Opa katanya. Eh, kau orang kecap. Ya, Kak. Lupa pula nak beritahu. Tok dalang telepon tadi. Nak minta kau orang tolong dia kemas store. Yes, store Atok ada macam-macam barang. Apa itu ya store Atok tuh? Apa-apa aja lah. Lepas siap, balik terus ingat. Kok gue jadi ngerti bahasa Malaysia? Padahal teman-teman gue banyak orang Malaysia loh. Upin Ipin. Oh, nak dengar cerita lagi? Which story what you like to hear? Oh, ini kayaknya. Opanya suruh cerita lagi ya. Mat Jenin. Tekan di sini untuk bermula. Mat Jenin ada seorang anak yatim piatu dan hidup sebatang kara. Kelewat guys. Suatu hari dia memanjat pokok kelapa dan mendapat upah. Mat Jenin mulai beranganan telur ayam dieram menjadi ayam. Dari ayam menjadi kambing, dari kambing menjadi lebu, dan seterusnya menjadi kaya raya. Betul. Mat Jenin mulai berangan-angan berkawin dengan anak raja. Angan-angan Mat Jenin tinggi, setinggi pokok kelapa yang dipanjatnya. Akhirnya dia terjatuh dari pokok itu. Pokok tuh pohon ya guys ya. Oke, sudah ceritanya gitu aja Opa. Upin Ipin, onak dengar cerita lagi? Enggak Opa, aku udah cukup. Kita harus kemana ya? Ini kita tanyakan Upin Ipin. Udah jumpa Tok Dalang ke? Upin Ipin, udah jumpa Tok Dalang ke? Kok dua kali ya? Oke, kayaknya kita harus keluar. Kita lihat di luar. Lucu, serononya. Serononya comel. Mana seripar aku? Oh, Upin, tengok tuh. Rembo pakai selipar kau. Oh, si Rembo. Rembo? Baik, balik selipar aku. Bagi balik selipar aku. Kembalikan lah kayaknya ya. Si Rembo, kampung durian runtuh, tangkap ayam tuh. Mesti sebab bau macan. Macam ayam. Ih, kau ini. Jom tangkap dia.
Oke, kita tangkap. Mana Rambo-nya? Mana Rambo? Ini apa nih? Bukan. Rambo, lu lucu banget ya bisa keluar gini loh. Comel banget. Mana Rambo-nya? Ini apa nih? Kamu jumpa bawang, pergi tunjuk kepada opa. Oke, nanti ya. Kita cari Rambo dulu. Sendal si Ipin nggak ada. Suaranya ada loh. Mana ya? Rambo, kamu di mana? Oh, ini apa nih? Kamu cepat belalang, pergi tunjuk opa. Oke. Nah, ini Rambo. Tuh dia. Cepat, nanti dia lari. Jaga kau, Rambo. Oke, jaga. Nah, wow, lari guys. Rambonya lari. Mana nih? Mana Rambonya? Oh, ini nih. Nah, ketangkap. Ih, pergi lagi guys. Mana nih Rambo? Wah, hilang guys Rambonya. Padahal tadi larinya nggak terlalu kenceng ya. Oh, ternyata bisa kesini guys. Rambo, kamu ada di sini kah? Eh Upin, kau nak pergi mana tuh? Kita kena cari Rambo. Oh, berarti ada di sini guys si Rambonya ya. Ayo, Rambo kemana nih? Dapat apa tuh? Gak tahu dapat apa guys. Oh, ini apa? Loh, ada teman-temannya. Ipin, tengok kawan-kawan semua dekat situ. Apa yang dia orang buat tuh, Jom? Jom. Gue gak pernah nonton Upin Ipin, ya cuma beberapa kali, jadi gak tahu Jom. Jom tuh apa ya? Hai kawan-kawan, kau orang buat apa? Upin Ipin, kita orang tengah pikir apa nak main. Jom, kita main kejar-kejaran. Main masak-masakan yuk, Susanti. Mayo, ini si Mayo. Kita tengah cari Rambo, dia main sorok-sorok. Memei, sorok-sorok? Saya suka. Jarjit itu ya. Ho, kamu semua mesti tak dapat cari saya. Saya hebat main sorok-sorok. Esan. Haha, oke Upin Ipin, kau kena cari dulu, tak akan menang. Punya. Boleh Jom, cepat. Oke, kita jadi ada temen ya, suruh nyari si Rambo nih guys. Wah, apa ini? Main sorok-sorok, Jom cari mereka semua. Main sorok-sorok, guna kayu ria untuk gerakan Upin mencari kawan-kawan, tekan A bila jumpa mereka. Cara bermainnya ya, gitu ya guys ya. Oke. Gua jagonya nih guys, kalau petak umpet ya. Hide and seek ya ini ya. Ini siapa nih? Nah. Hei, seronok, mari main lagi. Ketangkep satu guys. Mana lagi ya? Halo, pada kemana nih? Mana ya? Lima, oh ini siapa? Oh. Oho, Mavelius. Hebat kamu. Yeay, kita udah dapet dua. Tinggal berapa lagi ya? Ada 6 ya kalau nggak salah. Oh ini siapa? Alah, jumpa pun. Jadi tinggal 3 lagi guys. Tinggal 3 lagi. Mana ya? Mana ya? 3 lagi nih guys. Sini kah ada di bawah? Oh ini siapa nih? Ayah, awak jumpa saya. Jadi tinggal berapa lagi guys ini? Tinggal berapa lagi ya? Oh tinggal 2 lagi, tinggal 2 lagi. Mana ya 2 lagi ya? Sembunyi di mana? Oh ini siapa nih?
Nah, ketemu. Oh, dapatkan jumpa. Tinggal satu lagi, guys. Mana ya? Kira-kira di mana ya? Kok nggak kelihatan satu lagi ya? Di sini kah? Rumput? Di mana ya, di rumah? Oh, ini guys. Aha, dapat juga. Berjaya. Oh. Kita sekarang udah ngeselesain ya misinya. Main petak umpet. Seru juga. Hehe, seronoknya. Oh, itu si Rambo, Rambo. Upin tuh dia. Jumpa dekat rumah Tok Dalang nanti ya. Nanti ya. Dia masuk ke dalam rembat tuh, cepat. Upin, aku rasa tak sedap hatilah. Kenapa nih? Banyak ayam kah? Oh, angsa menganas. Lari Upin Ipin. Lari. Cara bermain, lari dari angsa-angsa. Guna kayu ria untuk mengelak halangan. Tekan butang B untuk lompat. Oke. Dan jangan biar angsa menangkap kamu. Lari. Hop. 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 Wow. Dikejar angsa, guys. Wow. Gimana ini? Mau deket, guys. Yeay, berhasil juga. Berjaya. Tekan untuk maju. Nasib baik Ipin. Oh, itu si Rambo ya. Tengok tuh. Jangan harap kau dapat lari kali ini, Rambo. Si Rambo dikejar-kejar. Oh, ini si Rambonya, guys. Babak terakhir, Rambo tangkap ayam tuh. Jangan biar Rambo lari. Oke, kita jadi apa nih? Bagi balik seripa aku. Buk. Apa kau cakap? Tangkap dia, Upin. Tangkap. Nah, sudah, guys. Berjaya. Wah. Iya. Lucu juga ya. Lucu loh, guys, ini. Dapat. Kenapalah kau suka seripa aku, Rambo? Si Rambonya ngambil lagi nih kayaknya. Ngambil lagi, guys. Pintu buka. Dia masuk ke dalam itu. Bilik store Tok Dalang. Bunyi apa tuh? Bunyi apa? Putih, Pep, Rambo ini. Habis bulu ayam masuk mulut aku. Ipin, kau dengar tak bunyi itu? Ini ada suara apa ya, guys, ya? Kok serem ya? Dengan apa, Upin? Bunyi macam di store Tok Dalang. Jom tengok. Ini apa dulu nih? Kamu jumpa Bangkok. Bersambung, guys. Tekan untuk tamat. Oke deh, guys. Game Upin Ipinnya sampai di sini dulu. Ini baru prolog ya, guys ya. Nanti kalau kalian suka dengan game ini, nanti gue bakal bikin lagi game yang capture satunya, guys. Oke? Kalau banyak like-nya, kalau banyak komennya, gue bakal bikin lagi capture satunya. Dan capture satu itu bayar ya, guys ya. Jadi kalian bantu gue juga lah ya. Nanti gue bikin capture pertamanya, babak pertamanya, babak satu lah ya, babak satu. Oke? Gitu aja. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian subscribe, like, dan komen. Bang main lagi. Yang banyak ya, guys ya, komennya, biar gua mainin lagi Upin Ipin. Lucu, guys, ini. Oke? Gitu aja, guys ya. Oke, see you next video. Bye bye. Thanks for watching. Betul. Lucu juga, guys, ini.